Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Animalia Survival. Hari ini gue bakal jadi macan lagi. Jadi tadi gue sempat kepikiran apa gue pengen jadi singa apa jadi macan. Tapi gue udah ada singa waktu gue main sama Mbak Nuri, itu masih bayi. Jadi gue rasa gue bakal main jadi macan dulu, oke? Karena singanya yang singa udah ada, oke? Singanya udah ada. Dan dia juga dari kecil juga singanya. Tapi itu kapan-kapan aja. Jadi gue main yang ini dulu aja, oke? Gue main jadi macan. Itu gue ngeri juga kayaknya ada macan. Juga, singet gue juga waktu gue jadi macan, gue emosi. Karena gue akhirnya dibunuh-bunuh mulu. Jadi gue akan kabur dari sini. Jauh dari oasis dan nyari tempat untuk gue bisa bertahan hidup sampai gede, oke? Okay? Nah, masalahnya ya macan itu gampang banget dibunuh dari siapapun. Jadi macan pun juga suka ngebunuh gue, singa nggak suka ngebunuh gue. Jadi mendingan gue kabur aja. Tapi gue nggak tahu sih hari ini lagi baik apa enggak player di semua di sini. Karena kadang-kadang juga gue bisa aja nemu player baik gitu loh, yang gue nggak dibunuh gitu. Kita ngetes aja dulu kali ya. Walaupun gue kemungkinan dibunuh, tapi kita tes aja dulu. Oh, ada singa tuh. Mereka pada baik gak ya? Gue harap pada baik deh semuanya. Hey, cuy, baik dong sama gue cuy. Halo. Halo cuy, halo. Halo. Halo om tante singa, halo. Gua boleh di sini enggak boleh kah? Gua takut anjir. Oke, gua numpang lewat aja deh. Gua numpang lewat aja. Enggak, gua numpang lewat aja. Gua numpang lewat aja tante. Oh, ada tante. Oke. Kaget gua. Oh. Ada tante. Tante, gua masih ngeri kadang-kadang mereka suka diam-diam kayak gitu, tiba-tiba gua digigit gitu. Kabur gua. It's not that bad, nggak terlalu buruk. Dia nggak nyoba ngebunuh gua. Tapi gua mendingan kabur aja, oke? Okay? Ada buaya nggak ya? Kalau ada buaya pasti gua dimakan sama buaya, nggak mungkin nggak. Lalu gua jalan-jalan aja, cari tempat aman. Nanti juga yang pusingnya kalau gua ini nih, buat makannya gimana nanti? Tadi gua dengar kayak ada AI sih, kayak bayi rusa gitu. Oh, bayi rusa sengaja masih bisa gua bunuh karena dia. Oh. Oke, ada tante kembar. Halo tante kembar, numpang lewat tante. Satu lagi hamil. Oke, dia lagi tidur sih, oke. Kering kah hari ini kah? Gue ngeliat kayak kering deh. Wah iya, lagi kering cok, oasis cok. Gak ada air, belum hujan sama sekali hari ini kah? Pernya ada macan gue matanya putih cok. Serem juga macan gue matanya putih. Kayak buta gitu. Pasti dari tadi aman di sini. Dan gue masih di... Oh, gue bisa masuk... Oh, gue bisa curang gitu. Gue bisa... Ini gue di dalam batu coy. Iya gak sih, mereka gak akan ngeliat gue gak sih? Karena gue gak bisa masuk dari situ kan. Tapi gue bisa masuk dari sini. Ah. Oh, dan iya, gue mentok kan, iya, gue nggak bisa keluar. Oh, itu batu, gue di dalam batu, cok. Oh, nggak, ini nggak curang, oke? Ini gue gunakan fitur yang ada di game. Gue nggak curang, oke? Karena ini juga pasti yang bisa masuk cuman bayi singa atau bayi macan ini. Ini juga gue kayaknya kalau nanti udah makin gede, gue nggak bisa di dalam situ. Kayaknya soalnya segede badan gue doang. Gue loncat dan gue stuck ya, badan gue stuck ya, nggak bisa loncat. Beberapa kali kayak ada beberapa apa grafik untuk dia itu nyangkut gitu. Tapi kalau gue masih kecil banget di bawah sama batunya, jadi karena gue masih kecil ini gue bisa masuk. Ngerti gak sih maksud gue? Gue juga ntar gue harus berburu bayi rusa nih. Gue coba berburu bayi rusa dari sekarang ya. Berburu bayi rusa, gue langsung cabut bawa dagingnya ke bawah batu itu. Macan gue berak. Bunyinya kok jadi kenceng banget sih, prat gitu. Oke, gue denger macan sih tuh. Gue ngeri cok. Kalau gue jadi macan gue dibunuh anjir. Oh, ada daging. gue curi daging. Itu daging yang ada dua singa. Apa, singa kembar lagi bobo. Singa kembar abu-abu. Gue bawa dagingnya. Shit. Oke. It's alright. Gue lupa ke arah batunya di mana. Ini gitu. Bersih ini deh. Oke. Karena gue sampai sub adult aja dulu, oke? Sampai sub adult gue di bawah batu ini untuk bertahan hidup dulu. Namanya pertahanan hidup, coy. Namanya pertahanan hidup, oke? Ya hilang. Ya, goddammit, hilang daging ah. Itu makanan gue, coy. Aduh. Hilang tiba-tiba, cu. Oke, gue udah bisa sub adult sih, udah bisa growth. Gue harus keluar dulu dari batu ini, anjir. Dan pasti ujung-ujungnya gue bisa cuma AI doang gue bunuhnya. Gue belum dapet AI lagi. Oke, kita growth dan gue jadi sub. Oke, sub adult. Udah lah, kita cari ini aja lah, mayat aja lah. Ini ada zebra ngangkang gitu, gajah udah mati. Juga gue mikir ya, kayaknya macan untuk awal-awal tuh stamina dulu deh yang gue gedein kayaknya daripada armor ya. Nah, kenapa gue mikirnya stamina? Karena macan itu kan dia larinya cepet, ya kan? Jadi gue butuh lari yang penting tuh. Kayak gue berburu pun gue pentingin lari gitu kan. Tambah lagi kalau gue ketemu sama singa, baik gue bisa benar-benar kabur dulu gitu. Karena singa itu biasanya mereka langsung barengan gitu kan, biasanya langsung satu RT. Jadi gue mendingan coba untuk bertahan hidup dulu gitu. Nah, stamina yang gue baca itu
400 gitu stamina tuh. Macan stamina 400 armor, sisanya nanti ke attack. Sekarang gua ada 400 stamina dan gua ada 200 armor. 105 lah. Gua liat situ ada daging tuh. Makan lu deh. Ini gua harus pindah cari tempat bisa minum gua. Oke. Kaci zebra udah mati di situ. Gue cari minum. Nah, gue bisa minum. Ini sini kayaknya sungai deh nih. Sungainya ya, semoga aja gak kering-kering banget. Ah, kan gue bilang juga apa sungai. Habis ini gue bakal ke atas pohon untuk gue bertahan hidup, oke? Habis minum, gue ke atas pohon. Oke. Minum, kocak. Minum, kocak! Oke. Lu gue panik anjir, gue takutnya tiba-tiba ada singa. Karena ini juga biasanya singa suka lewat sini nih, makanya gue panik. Udah, stop. Kita waktu ke atas pohon, cuy. Dan, ya! Oke. Gue belum jago manjat. Oke, ini dia. Oke, atas pohon. Oh, itu kedahan. Dahan yang itu. Oke. Nope! Oke. Oke. Hatemet. Paling bagian paling atas gitu. Repot. Nooo! Oke. No, apa sih? Gue jatuh mulu dah, anjir. Susah banget gue manjat doang. Astagfirullah. Gue patah kaki. Tuh dia enggak. Sumpah, kalau gue mati gara-gara nyoba manjat pohon, sumpah gue kesel banget temani game. Astagfirullah. Oh iya, gue kesel banget. Gue gak bisa Astagfirullahaladzim, sumpah aja. Oh, ya Allah. Naik. Sumpah gue kesel banget, anjir. Gue kesel sama diri gue sendiri juga. Gue kesel sama diri gue sendiri juga, cok. Oke. Dan juga kadang-kadang gue ngerasa kayak itu bukan salah gue gitu loh. Emang macannya tiba-tiba jatuh lagi. Gue gak ngerti kita berjatuh. Ini stay. Fuck. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue ada satu keuntungan sebagai macan, yaitu gue bisa manjat, ya kan? Gue bisa di atas pohon. Tapi gue pun gak bisa ke atas pohonnya, dan dia gak mau stay gitu. Oke, gue di atas pohon. Dadah. God damn it, dari tadi kek. Dadah, aman. Jadi nanti kalau ada macan lagi, baru mati gue. Tapi kalau ada singa doang, gue aman sini. Damn it. Stamina gue sih udah full ya. Stamina gue udah full. Okay. And please, no. Oke. Oke, pegangan. Oke. Please. Gue pengen duduknya yang bener gitu loh di atas pohonnya. Nah, bener-bener banget sih, tapi gak apa-apa lah. Sebenernya di seberang situ ada makanan sama gue ada minuman. Jadi gue rasa gue bagus buat gue hidup di sini, oke? Okay? Oke. Gue makan sama minum dulu. Oke, turun. Gue tahu gue susah banget tek turun pohonnya. Tapi gue harus turun buat minum sama makan. Oke, gak patah kaki. Oke, dan gue udah full. Terlagi gue bakal coba ke deket oasis lagi. Itu mungkin gue akan coba berburu, oke? Oke, ternyata ada yang macan juga dan dia nyari grup. Namanya AKB. Gue gak tau deh, dia bakalan invite gue apa enggak. AKB nginvite gue. Mana nih? Jauh banget, cok. Dia kayak di oasis deh. OTW AKB. Oke, akhirnya kita punya teman, cok. Gue gak tau sih, lu cewek apa cowok. Gue tewe. AKB, anak kaya baru, anjay. Anak kaya baru, please. Gue namanya Zio main game. Dia please. Sama sih main-main juga. AKB, OTW. Dia lagi berenang tuh si AKB. Woi AKB. Coy. Oke, gue siap-siap ngobrol di grup deh. Woi AKB, sini AKB. Lu udah dewasa, coy. Ntar lu gue kehabisan stamina gara-gara gue nyamperin lu, cok. Lu ngobrol, kan? Ngomongnya lu di global lu ya? Ayo. Gue ikutin lu aja, coy. Ayo. Mana kita? Oh, lu pengen makan kah? Oke, lu makan, gue tungguin. Gue jagain. Masih kenyang soalnya. Apa, lu makan aja, udah lu makan aja. Mau gue tanya dia cewek apa cowok dah si AKB? Karena gue cowok, coy. Oke, dia kayaknya cewek, kayaknya. Gue rasa gue cewek, kata si AKB. Lu kagak tahu bedanya cewek sama cowok, coy, lambangnya gimana sih? Hah? Gak tau lu beda lambangnya. Dan juga kenapa kita harus jalannya loncat-loncat? Gue bersihin AKB. Gue rasa gue mau peluk. Kamu stay di sini kah? Ikutan. Berburu, cok. Sini lu. Kena lagi. Baik ku Daniel. Come on. Let's go berburu bersama AKB. Mati kau deh. Come on! Matilah kau, Dek!
Ah, damn it. Woo, let's go, cuy. Nice. Oke. Gue denger suara macan sih, hati-hati dah. Kamu di mana, cuy? Oke. Ikut. Katanya kita juga berdua belum full dewasa, cuy. Kita berdua belum full dewasa. Itu mau daging ke atas kah? Ntar gue sambil ngeliat cara mainnya dia gitu. Karena gue belum tahu benar-benar cara main macan, coy. Memang macan itu kan dia bisa di atas pohon kan? KKB kena gigitan gitu. Taruh. Gue yang sebelahnya. Oke. Sorry, coy. Gue masih magang, macannya gue masih magang, cok. Ah, damn it. Okay, you know what? Berasa gue bawa aja deh. Gue gak bisa ke atas. Gue gak jago ke atas. Oke. Karena dia apa beruntung ngebunuhnya katanya. Gue bilang itu skill coy, itu gak gitu gak beruntung kata dia. Terus kata dia itu bayi kecil sendiri. No. Gak. Itu skill coy. Oke. Kita gak hoki, itu skill. Tadah, kita sambil coba makan dulu deh. Dagingnya mana? Dagingnya jatuh, cok. Katebet, dagingnya jatuh. Gue coba makan. Oke, gue coba makan dulu deh. Susah, cok. Pohonnya susah, cuy. Gak dimakan lagi sama gue. Di AKB masih di atas sih. Kita nyantai dulu kayaknya. Gimana kalau kita taruh dagingnya di situ? Buat, oke, katebet. Tapi kita ada cooldown ya. Gue baru ingat, anjir. Kita ada cooldown. Gue gak bisa mancing kayak waktu di Ayol gitu. Waktu jadi Herrera. Kalau kalian pernah ingat gue live sama Mbak Nuri gitu. Ada daging sengaja jadiin pancingan. Kok kalian ada yang bingung kayak, kenapa emangnya bang kok gak bisa jadi pancingan? Karena kalau kalian ada yang gak tahu, karena kita itu ada cooldownnya, coy. Kita habis ngebunuh nih, kita ada cooldown. Kita gak boleh ngebunuh siapapun. Kita harus cooldown dulu, istirahat. Itu player yang tadi tuh udah nilai kayak player kayak gue main, anjir. Sendirian. Udah gitu deket Oasis. Oke. Ya KB aus katanya. Gue juga lumayan aus sih. Ah damn it, oke gue patah kaki. Gue pun gak patah kaki banget sih. Keseleo dikit. Tapi gak apa-apa, langsung sembuh lagi gue. Ini kosong coy. Gak ada air. Oh daging harus dibawa kah? God damn it. Kalau gitu tadi gue bawa daging ya anjir. Masih ada gak mayat ya? Lupa lagi gue bunuhnya di mana? Kita bunuhnya di mana tadi AKB? I don't know. Gue gak tahu di mana. Paling di sini sih AKB. Kalau lo mau minum, ini ada buaya kemungkinan. Lo yakin aman AKB? Gue ngeri gak aman coy. Aman gak sih? Lo bolak-balik gue jadi bingung juga masalahnya. Jangan pernah AKB. Gue gak mau tiba-tiba diculik gitu. Kita udah ada temen ya kan. Itu gue tiba-tiba diculik. Sama AKB bisa gak? AKB gak bisa minum kan? Udah minum. Minumnya udah? Oke. Lalu tadi gue masih ada daging gue di pohon. Tapi damn it, you know what? Udah gue ikutin AKB aja lah. Karena gue gak mau ini apa namanya, balik lagi ke sana terus ninggalin si AKB. Waktu lebih tepatnya gue gak mau sendiri sih. Bukan gue ninggalin AKB. Tapi lu pernah ngebunuh gue gak si AKB? Gue gak tahu deh. Oke, kata si AKB dia gak bisa minum di tempat tadi. Gak tahu kenapa katanya. Oke, intinya dia gak bisa minum aja. Lu mau minum sini kah? Katanya coy. Masa lu ngebug sih coy? Masa lu ngebug? Tapi gue gak pernah ngebug minum coy. Oke. Dia mau relock. AKB-nya gak bisa minum coy. Si AKB juga jatuh-jatuh kok dek pohonnya. Enggak kok coy, macannya bukan gua doang. Si AKB juga jatuh-jatuh deh. God damn it. Lu mau relock di atas pohon kayak gitu coy. Emangnya bisa? Lu ke atas lagi deh. Ah damn it, anjir sumpah gua benci banget nemen di pohon. Itu udah bener sih. Tapi cuman gua kayaknya kepencet maju lagi deh. Nah kan gua juga apa. Udah, kita nunggu si AKB dulu. Udah relock lagi kan deh, cepet juga. Ah tuh dia tuh. Taruh dengan invite gua lagi. Oke. Baru gua pengen invite lu coy. Taruh lu growth lagi. Oke, gue full dewasa. Kita akan naik. Enggak. Ya, gue full dewasa. Oke. Kita naikin sampai 400 juga. Baru sisanya di attack. Oke. Sisanya ke attack. Oke, attack-nya cuma sampai 105. Cuy. Katanya, oke. No. No, cuy. El, kenapa gue kayak gini, cuy? Lihat kan coy. Lalu kok nama lu kagak ada sih coy. Gue stuck cok. Si AKB juga ngebug lagi deh kayaknya. Taruh. Si AKB kemana nih? Juga. Ayolah. Oke taruh. Gue ngebug kayak gini cok. Gue gak mau gue mati. Tiba-tiba gue mati kayak cuman hai gitu. Bunuh gue cok gitu. Atau kayak nyerah gitu. Kayak gini. Kayaknya ini bagus buat thumbnail deh. Bentar. Gue harus relock lu bentar. Please jangan tiba-tiba gue lagi kayak gini mati gue anjir. Please lah relock ayo. Okay, please. Udah normal lagi gue please. Jangan gue masih nyangkut bawah tanah. Oke. Okay. Nice. Udah beres sih. Si AKB mana? Si AKB juga ngebug deh katanya. AKB. Oh di situ dia tuh. Oke. Okay. No. Jangan gue stuck. Oke. Okay.
Eh KB sini, kocak lu kemana? Gak ada buaya kak coy. Wih, kita nge-lag dah. Nge-lag coy, server kayaknya. Kita mau kemana? AKB, gue ikutin lu aja. Gemet anjir, sumpah. Gue juga, ntar lu AKB, lu kemana kocak? Lu tinggalin gue mulu lu anjir. Nge-lag coy. Kita semuanya nge-lag semuanya. Bukan gue dong ini. Semuanya nge-lag coy. Bahkan macan gue miring anjir. Si AKB jatuh coy. Wait. Ah damet anjir, gara-gara nge-lag dari server ini. Ayolah, gue tanpa nge-lag aja susah naik pohon coy. Chris, tadi lu udah diri. Tadi lu udah berdiri, macan. Oke, dah. Oke. Wuh. Oke. Karena semuanya coy, semuanya nge-lag. Kita istirahat dulu. Oke. Oke, kita istirahat dulu karena kita masih nge-lag banget nih. Langsung aja kita dapat satu bayi kuda nil, kita bunuh. Walaupun tuh bayi. Tapi sengaja ada perburuan, oke? Kayaknya. Tapi juga gue rasa gue bakal main sampai gue nggak bisa ada growth lagi deh. Karena ini kan growth gue tinggal 0,222. Dan nanti emang ada growth sekali lagi, tapi gue nggak bisa, seingat gue nggak bisa gue pencet. Tapi itu cuma ngasih tau kok gue udah mentok banget. Jadi gue bener-bener sampai growth ini mentok ya, gue rasa. Ntar growth ini mentok atau gue mati. Pun gue harap gue growth sih, bukan mati. Karena mungkin nanti bisa gue lanjutin lagi, oke? Masih nge-lag nggak ya? Gue ngetes deh. Ke bawah coba. Masih nge-lag. Semuanya pada istirahat coy, semuanya pada diem gara-gara nge-lag. Karena kita benar-benar susah gerak anjir kalau ini lagi nge-lag. Gua walaupun nge-lag gua butuh makan sama minum coy. Oke. Anjir sumpah nge-lag. Kayak gua nge-lagnya ke dahan pohon. Ya KB-nya sih lagi AFK dia. Nunggu nge-lagnya ini beres, tapi gua mau enggak mau ini. Apaan teh? No. Jangan. Co. No. Gafak. Lepasin gue kocak. Kenapa lu yang berdarah bukan gue? Kenapa dia berdarah? Gue enggak. Nyawa gue enggak berkurang, Cok. Sumpah nyawa gue enggak berkurang, coy. Dan dia berdarah, coy. No, anjir jangan dibawa ke air, kocak. Gue enggak mati ini, coy. Sumpah kalau dia dia kepikiran. Dia kepikiran bawa gue dalam air, Ayolah. Lepasin anjir staminanya berapa banyak dan ini anjir staminanya kuat banget dah. Ah, demet anjir. Gua dibunuh pas nge-lag. Sumpah gua benci banget. Karena kita lagi nge-lag semua, Cok. Dan gua emang butuh makan masalahnya. Terus gua kepikiran gitu kayak ini ada buaya nih. Gua harus kepikiran kayak gitu anjir. Tapi juga gua udah mati dan gua udah cukup lama, oke? Gua mohon maaf, sengaja gua sampai dewasa walaupun cuma ada satu perburuan dapat bayi kudanil doang. Gua enggak tahu kalian suka apa enggak atau kalian pengen gua jadi macan lagi apa enggak, gua enggak tahu. Tulis aja di komen kalau kalian pengen gua jadi macan lagi atau jadi hewan lain terserah kalian. Tapi gua rasa untuk jadi macan segitu dulu, oke? Bentar doang lagi sama AKB. Tapi gua harap kalian tetap terhibur, oke? Dan juga gua mohon maaf kalau misalkan selama main ada omongan gua yang kurang enak atau cara main gua yang kurang bagus, gua mohon maaf. Gua cuma maksud hibur. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.